Sebentar, ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak? Nah begini. Tadi kan saya menyampaikan materi ini terkait dengan masalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Ya, mengapa tidak ada yang bertanya begini, Ustadz, bagaimana hukumnya? Tadi saya sampaikan. Peraturan perundang-undangan di negara kita ini yang membuat siapa? Lembaga DPR ya, lembaga legislatif dengan eksekutif duduk bareng. Nah anggota DPR itu kan kita yang milih, ya kan? DPR pusat, DPRD provinsi, kabupaten kota itu kita yang milih. Kenapa tidak ada yang bertanya, Ustadz bagaimana saat pemilu kemarin? Saat pemilu kita memilih anggota dewan. Kemudian anggota dewan itu membuat peraturan perundang-undangan. Ternyata kemudian peraturan perundang-undangan yang dibuatnya bertentangan dengan hukum Allah. Kita yang memilihnya dosa apa enggak? Nah, itu penting mesti ditanyakan. Nah, ya kalau jadi kita harus, ini penting ini kita ya memilih caleg ini penting sekali ya. Oke aja. Oh sudah memilih, berarti tahun 5 tahun yang akan datang ya, kita jelaskan lagi hukumnya. Alhamdulillah sudah sampai kita pada acara terakhir yaitu penutup. Sebelumnya mari masuk dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz Suryani. Peserta aja. Peserta. Mari bersama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan yang seperti disampaikan pembawa acara tadi, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa'atina alahu wa yutaiku mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب المجيب بدعوة يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون Nomor 2 ini selesai juga saya Malaysia dengan sambungan dengan Ustaz Suyani. Baik, yang mengucapkan alhamdulillah dan apa doa kepada Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.